Itu dalam kunjungannya ke Sumatera Utara, Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Al-Kausar Medan. Gibran menemui sejumlah ulama dan pengasuh Pondok Pesantren. Gibran berharap doa dan dukungan pimpinan Pondok Pesantren agar dapat memberikan arahan kepadanya. Terima kasih sekali, saya sudah diterima bersilaturahmi dengan dia. Para pengurus-pengurus pondok luar biasa sekali doa dan dukungan dari beliau memberikan arahan bagi kami yang masih muda-muda. Itu saya kira luar biasa sekali. Intinya kami bukan mencari dukungan, tapi mencari banyak teman dan banyak doa. Iya, doa didoakan. Itu.